Sorang-sorang lagi. Aku ingat setiap kali aku bangun, akan ada orang tunggu aku dekat luar rumah. Tapi benda tu takkan jadi. Sebab apa? Sebab sekarang ni cuma ada aku seorang je dalam dunia. Apa yang jadi? Aku pun tak berapa pasti. 2 tahun yang lepas, semua manusia dalam dunia ni mati seorang demi seorang. And sebelum aku sempat buat apa-apa, aku lost connection dengan dunia luar. TV, radio, internet, telefon, semuanya. Dalam sekelip mata, cuma aku seorang je yang tinggal dalam dunia ni. Sekarang, cincin makanan ni je yang teman aku. Tapi aku cukup tua. Bekalan elektrik still ada dekat kawasan ni. Bekalan air. Cuma dalam seminggu tu, aku kena 2-3 kali cari makanan. Aku jalan jauh, pergi dari rumah ke rumah. Well, hari tu aku ambil kanan. Hari ni aku ambil kiri lah. Rasa macam dah lama aku tak cakap dengan manusia lain. Kadang-kadang aku tak guna suara aku berminggu-minggu. Ini yang kelakarnya, bila aku guna suara aku, aku tak kenal suara aku sendiri. Semua benda ni buat aku fikir. Biasanya dalam movie-movie Hollywood, benda macam ni jadi sebab alien, zombie. Tapi tak, tak ada sebab. Betullah benda tu tak betul. Kalau betul pun, tak adalah aku sunyi sangat sekarang ni. Usually aku tak jalan jauh macam ni. Tapi aku perlukan sumber yang baru. Rumah-rumah lain aku dah songkar. Nampaknya rumah ni banyak makanan. Biasanya jalan waktu malam ni aku akan lagi berhati-hati. Tapi yelah, since tinggal seorang dalam dunia ni, bukannya ada bahaya. Siapa tu? Tu aku. Apa ni? Aku ingat aku seorang dalam dunia ni. Kenapa orang tu muka macam aku? Apa yang dah jadi ni?
aku kat mana? Tempat tu, tu bukan ke? Kalau gila!